Taufik, Rika, memang sistem pembayaran non-tunai yang diterapkan di gerbang tol Cibubur 2 ini memang menyebabkan kemacetan yang bisa dibilang cukup parah di gerbang tol Cibubur 2. Bagi para pengendara yang hendak memasuki gerbang tol Cibubur 2 melalui jalur dari alternatif Cibubur, mereka membutuhkan waktu lebih dari 45 menit hanya untuk bisa mencapai gerbang tol Cibubur 2 dan melakukan transaksi. Dan begitupun dengan para pengendara yang memasuki gerbang tol Cibubur dari Cibubur Junction, memang tidak separah yang datang dari gerbang tol Cibubur dari jalur alternatif Cibubur. Namun tetap saja mereka membutuhkan waktu lebih dari 30 menit untuk mencapai gerbang tol Cibubur 2 ini. Di jalan tol yang menuju gerbang tol Cibubur 2 ini memang daerah yang menjadi titik kemacetan dikarenakan adanya pembangunan LRT yang mengakibatkan ruas jalan yang dapat dilalui oleh para pengendara ini berkurang. Karenanya para pengendara pun harus mengantri dan juga harus bersabar untuk mencapai gerbang tol Cibubur 2. Selain itu, sejak 18 September lalu, hal itu pun diperparah dengan penerapan sistem pembayaran elektronik yang banyak belum diketahui oleh para pengguna jalan. Selain banyak yang belum mengetahui, beberapa dari mereka pun mengaku lupa bahwa sistem pembayaran di gerbang tol Cibubur 2 ini telah diubah menjadi non-tunai. Karenanya banyak dari mereka yang tidak membawa uang elektroniknya. Di antara mereka pun ada yang memilih untuk membeli uang elektronik perdana yang disediakan oleh penyedia uang elektronik di gerbang tol Cibubur 2, atau beberapa dari mereka pun memilih untuk meminjam dari pengendara yang berada di belakangnya. Jadi mereka itu memberikan uang tunai melalui petugas yang berada di sekitar gerbang tol ini, dan nantinya uang tersebut akan disampaikan ke pengendara yang berada di belakang, dan nantinya pengendara di belakangnya akan digunakan oleh pengendara yang tidak mau membeli uang elektronik. Hal ini cukup merepotkan dan akhirnya menyebabkan lama transaksi di gerbang tol Cibubur 2 ini menjadi lebih lama dan panjang. Karenanya bagi para pengendara pun dihimbau untuk menyiapkan uang elektronik dan juga menyiapkan saldo agar tetap bisa melakukan transaksi di gerbang tol Cibubur 2 ini. Rika, Taufik.